Bukade Siti Khalifah ngamuk karena ayamnya diduga dicuri oleh Mbah Suyatno. Hingga kemudian kasus ini dibawa ke meja hijau. Mbah Suyatno, 58, dituduh mencuri ayam milik Bukades pada November 2022. Bahkan ia akan diberi 1 miliar rupiah untuk mengaku curi ayam milik Ibu Kades. Lantaran ayam tersebut bukanlah ayam sembarangan. Ayam jago milik Kades Pandantoyo, Bojonegoro, Siti Khalifah ini merupakan ayam jimat. Bu Kades menyebut ayam tersebut berasal dari guru spiritualnya yang bisa membawa keberuntungan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.